Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review skincare Populex dan ini tuh made in Prancis. And you know guys, jadi di sini ada dua skincare, yang satu buat cuci muka dan yang satunya krim dipakai setelah habis cuci muka. Dan juga di video ini saya bakal kasih tahu ke kalian bagaimana cara pemakaian urutannya. So guys, jadi ini tuh fungsinya buat menghilangkan jerawat buat kulit muka wajah yang bermasalah ya. By the way guys, saya juga pakai produk ini baru sekitar kurang lebih 1 minggu saya pakai produk ini. And by the way, sebenarnya produk ini tuh khusus untuk kulit yang bermasalah seperti jerawatan gitu. Sebenarnya muka saya nggak berjerawat, tapi ini juga bisa digunakan untuk muka kulit yang normal seperti kulit saya ini. Ya seperti biasa, saya kan suka banget ya, kayak ibaratnya penasaran sih produk ini. And by the way, jadi produk ini tuh lagi booming banget guys ya. Ini lagi booming banget, you know, di luar negeri produk ini tuh lagi booming banget. Oke guys, jadi di video ini saya just sharing ke kalian, jadi produk ini tuh bener-bener bagus banget untuk kulit yang bermasalah seperti jerawat. Kalau menurut saya sih produk ini tuh gak ada bedanya seperti kayak produk Melanox yang biasa saya pakai, karena ini emang fungsinya buat kulit bermasalah seperti jerawat. Nah kalian tahu sendiri kan, walaupun muka saya bersih nggak ada jerawat, tapi saya tetap pakai Melanox itu. And by the way guys, jadi sebelum saya memutuskan pakai produk ini, jadi saya tuh terlebih dahulu survei dulu ya, searching dulu. Dan menurut survei yang saya lihat dari berbagai media, acie, kayaknya sih bagus banget, karena aku melihat kayak banyak sih testi yang kayak apa sih, muka berjerawat dulunya, muka rusak dulunya, terus pakai produk ini cocok gitu. Ya udah, apa salahnya kan kalau aku coba. And by the way guys, jadi skincare Populex oil free cream adalah pelembab untuk kulit berjerawat yang juga diformulasikan khusus untuk mengontrol minyak berlebih. Nah jika kita memiliki kulit berminyak dan mudah berjerawat, jadi krim ini adalah solusi yang tepat. Dan juga guys, krim ini bersifat non komedo serta tidak mengandung pengawet dan pewangi, sehingga aman digunakan pada wajah dan tubuh yang berjerawat. Jadi Populex oil free cream mengandung demotikon, niacinamida dan antibakteri, dan juga bahan aktif lainnya. Jadi zinc PCA bekerja efektif untuk membasmi bakteri penyebab jerawat dan meredakan peradangan pada jerawat yang aktif. Sementara niacinamida dapat menenangkan kulit berjerawat dan mencerahkan noda bekas jerawat serta meningkatkan kadar kelembapan kulit sehingga produksi minyak dapat berkurang. Jadi krim ini pun hadir dengan formula lembut sehingga dapat digunakan pemilik kulit sensitif tanpa khawatir iritasi. Oke guys, langsung aja yuk kita pakai. Nah jadi pertama-tama ini saya bakal pakai yang buat cuci muka dulu ya, dan kemudian baru deh saya pakai krimnya. Oke langsung aja yuk. Oke pertama-tama saya basahin dulu mukanya. So habis ini baru deh saya pakai yang cuci mukanya ya guys. Guys, jadi bentuk kemasannya tuh seperti ini ya guys ya. Jadi ini buat pembersih mukanya, buat cuci mukanya maksudnya. Oke, di sini saya tuangkan sedikit aja kira-kira. And by the way, ini krimnya di dalamnya tuh agak warna-warna hijau gitu. Oke, kemudian saya aplikasikan di muka. So, sambil pijit-pijit sampai berbusa. Oke, guys. Guys, setelah saya selesai cuci muka menggunakan Populex-nya, so langsung aja yuk kita pakai krimnya ya. Nah jadi ini tuh krim Populex oil free. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini bentuknya seperti ini, kemasannya. Oke langsung aja. Nah di sini saya tuangkan di telapak tangan secukupnya ya kira-kira. Kemudian saya bakal aplikasikan ke muka saya. Oke kalian bisa lihat sendiri. Nah jadi seperti itu ya. Dan ini tuh asli, ini produk
menurut saya sejenis kayak obat sih guys. Jadi bukan sembarang produk gitu loh, bukan sembarangan krim, tapi emang ini lebih ke apa ya, obat sih. Jadi kayak sejenis Melanox sih menurut saya. Ya enggak sih? Oke guys, jadi buat kalian yang mempunyai kulit bermasalah seperti jerawat ya, sering tumbuh jerawat, pokoknya jerawat aktif lah, you know lah jerawat aktif. So, produk ini recommended banget, tapi itu semua kembali kepada kulit masing-masing ya guys ya, karena setiap kulit manusia itu kan jenisnya beda-beda. Barangkali produk ini dipakai kamu nggak cocok, tapi dipakai orang lain cocok. Tapi ini dipakai saya sih cocok gitu. Dan juga buat kalian yang mempunyai kulit berminyak, juga ini bisa recommended banget. Oke guys, jadi itu dia tadi tutorial and sharingnya. And then sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Have to get away from the Babylon. Get away, get away, get away. No time to waste, no more hesitate. If we not leave today, we could have be too late. We could have be too late. It's not good in a Babylon. It's not good. It's not good in a Babylon. And we are leaving Babylon. We are leaving Babylon. And we are leaving. Babylon, leave in Babylon.